Halo teman-teman, ketemu lagi kita dengan Linggau Elektronik. Linggau Elektronik adalah channel khusus untuk audio ya. Khusus untuk speaker, khusus untuk salon, khusus untuk audio pokoknya. Oke. Maaf teman-teman karena sudah lama nggak upload karena kita sibuk dengan kegiatan ya. Kali ini kita sempatkan untuk membuat konten masalah speaker lagi ya. Nah ini speaker ini ya, ini speaker 10 inci. Ini yang kami pegang nih. Ini namanya kapasitor kipas angin ya. Nah, bisa digunakan untuk menambah bass pada speaker ini. Tapi pemasangannya jangan sampai salah. Salah pemasangan akan berakibat speaker ini tidak ngebass ya. Oke, kita akan tes pasang gimana cara pasangnya. Apakah seri atau apakah paralel? Paralel, rel, apa ya? Oke, cara pemasangannya seperti ini, teman-teman. Oke, tapi sebelumnya di-subscribe dulu channel ini. Apabila yang sudah subscribe, silakan like dan share bagikan ke teman-teman lain ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di Linggau Elektronik. Nah, ini. Ya, cara pemasangannya seperti ini. Coba kita menggunakan rangkaian paralel apa ya, paralel ya. Ini seperti ini. Dan yang satu ini kita pasang di sini ya. Karena kita coba menggunakan paralel. Nah, ini seperti ini. Yang satu lagi di sini. Apakah ngebas apakah enggak ya. Seperti ini teman-teman pasangannya. Gimana teman-teman? Jelas ya. Coba kita hidupkan. Kita naik. Ini teman-teman. Nah. Seperti ini. Kalau pemasangannya nggak benar. Ini pemasangannya secara. Oke teman-teman, coba kita lepas dulu. Kita lepas ya. Melepas, tidak kebas. Kita ubah cara pemasangannya. Ini kan tidak ngepas sama sekali. Coba kita buat rangkaian paralel. Ini di sini ya. Sini seperti ini, lihat. Ini disatukan ke sini. Ini ya, perhatikan pemasangannya. Nah, satukan seperti ini. Oke. Sudah nyatu seperti ini. Dan yang ini ya, kaki yang sini. Perhatikan. Kita pasang di sini. Thank you.
Oke teman-teman, itu yang bisa kita bagikan ya. Pemasangannya jangan sampai salah. Kalau salah hasilnya juga enggak maksimal atau enggak bisa. Oke, salam Linggau Elektronik, mantap.